Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biso Channel. Apa kabar kalian semua cuy? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan upgrade RAM Lenovo VG2 ETL ya cuy. Lenovo V14 G2 ETL. Seperti ini untuk tampilannya. Kemudian kita buka semua baut-bautnya. Bagi yang baru buka, usahakan sendirikan baut-bautnya atau skrunya. Setelah itu kita susruk bagian belakangnya menggunakan susruk seperti ini cuy. Kemudian setelah membengkang kita tarik, kita buka bottom covernya. Dan untuk upgrade-annya bisa diupgrade harddisk atau SSD, ada slotnya ini. Dan di sini untuk RAM-nya bisa diupgrade dan OS-nya menggunakan SSD NVMe cuy. Kita akan mengupdate harddisk ataupun SSD dan RAM-nya. Untuk RAM tanamnya, ini ada dua slot. Slot yang pertama itu tanam dan yang kedua ini bisa ditambah. Jadi RAM pertama itu 8 GB dan saya akan upgrade menjadi 12, saya tambahkan 4 GB. Jadi total 12 GB. Bisa di-upgrade sampai 16 GB ya teman-teman. Jadi bisa ditambahkan dengan slot tambahan 8 GB. Kemudian kita buka screw-nya untuk bagian bracket dari harddisk ataupun SSD-nya cuy. Jadi bracket ini bisa dipasang harddisk maupun SSD ya cuy. Untuk ketebalan 2,5 inch. Jadi untuk ini ada bawaannya ya teman-teman, untuk bracket. Kemudian kita lepas fleksibel baterainya untuk lebih amannya. Kita lepas. Selanjutnya kita ambil untuk bracketnya dan kita pasangkan SSD-nya cuy. Kita pasangkan SSD-nya dan ini untuk fleksibelnya. Dan ada plastiknya, biasanya ada di bawaan kardusnya cuy. Jika tidak ada bisa beli di online marketplace. Dan untuk RAM-nya bisa, oh ini saya tambahkan 8. Jadi totalnya 16 cuy. Dan untuk SSD-nya menggunakan RAM STAR seperti ini. Kemudian setelah kita screw, jangan kebalik ya cuy. Kemudian kita paskan untuk lubangnya dan kita pasang fleksibelnya cuy. Dan seperti ini tampilannya jika sudah selesai di upgrade SSD maupun RAM cuy. RAM-nya jangan lupa menutup, ada penutupnya seperti ini, dan pasang kembali fleksibel baterainya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. See you in the next video. Tell me what's wrong and why you not